Karakter Batman versi Michael Keaton muncul kembali setelah 30 tahun beraksi di film The Flash. Batman dan Michael Keaton menjadi trending di Twitter pada Senin, tanggal 13 Februari tahun 2023. Ternyata hal itu karena Batman versi Michael Keaton muncul dalam trailer terbaru film The Flash. DC dan Warner Bros. Baru saja merilis trailer film The Flash terbaru. Film The Flash menjadi film terbaru DC Universe, DCU, dijadwalkan tayang pada tanggal 16 Juni tahun 2023. Dikabarkan bahwa film tersebut menghadirkan cerita Flashpoint yang sangat terkenal di komik. Menariknya lagi, dalam trailer tersebut, Batman versi Michael Keaton muncul. Ini adalah kemunculan kembali Michael Keaton sebagai Bruce Wayne alias Batman setelah hampir 30 tahun absen. Penampilan terakhir Michael Keaton sebagai Bruce Wayne adalah pada film Batman Return pada tahun 1992. Tidak hanya itu, Ben Affleck yang memerankan Batman di Justice League juga ditampilkan di trailer The Flash. Kemunculan para Batman dari semesta masing-masing ini tak lepas dari konsep multiverse yang diusung film The Flash.